Halo semua, balik lagi sama gue Lain di Attack on Titan Wings of Freedom. Oke, lanjutin episodenya. Episode kemarin kita udah berhasil nangkep dua titan, titan abnormal, walaupun itu cuman ukuran yang kecil sama medium doang. Ya, ini dia, Levi, masih tetap dengan pakaian bersih-bersihnya. Cih, this titan capturing business is taking too much time. Ya, ini gara-gara si Hange ini. We need to take care of our original mission. Berarti itu bukan misi sebenarnya ya? Bukan tujuan utamanya mereka nangkep si Titan 2 itu tuh. Oke. Sekarang ngapain? Kita lihat dulu, mungkin aja ada upgrade-annya lagi. Ini ada kuning-kuningnya. Jadi ada yang baru pastinya. New development blade. Oke, kalau blade masih sama kayak yang kemarin. Ha, ini dia. Ini dia Omni sama gear-nya ya. Sip. Ada yang baru dan blade remaining. Oh, jadi dua. Maksudnya blade remaining itu membutuhkan high rank generic statement of deployment 2 biji. Itu yang gua pakai di blade kan? Panther Tile Zone. Kenapa ini pada turun semua statusnya? Masalahnya blade remaining itu cuma 2 biji. Oke, kita buat ini aja. Swift Horse Zero. Kita coba pakai ini, warnanya catchy banget ya, warna hijau. Equip langsung, oke. Dan ya langsung aja lah ke tempat yang tanda seru itu. Ke siapa itu? Oh, hijau, ini kayak apa ya? Kayak apa coba ini, Levi pakai baju kayak gini terus bawa-bawa pedang. Mantep, keren. Oke, kita tanya ke Erwin. It seems last number of Titan inhabit this area. Our next fight is going to be pretty fierce. Yap. Suruh hati-hati soalnya mereka udah masuk-masuk ke itu ya. Jauh banget ya ke hutan. Holy shit, tangannya kecil banget kayak T-Rex ini. Oh my god. Abnormal ini pasti ini. Oke, ini dia superhero pakai topeng lagi tuh. Keren banget Levi. Oh, tapi kayaknya mati yang itunya deh. Wow. Wih, itu kekar banget. Kayak itu yang abnormal tuh kalau nggak kurus banget itu kekar banget ya. Dia benar-benar kayak superhero loh ini. Pakai topeng. Wow, apa ini misinya sekarang? Misinya apa? Oke, episode 4, Lieutenant Levi. Lieutenant Levi. Watch up, Core Force Nearly Destroyer. Oke. Berarti gua harus ngamanin yang tengah. Tapi sekarang gua mau ngabisin dulu yang sebelah kiri bawah. Kok pertama-pertama sih gagal dah gue nih. Wes, thank you. Siapa itu? Kenapa gue ngarah ke tangannya gak ding? Ngarah ke kepalanya ini. Oh my god, malu-maluin banget ini Levi. Dia madep sini terus soalnya. Oke. Sekarang apa ini? Masih banyak ditanya di sini. Ada 3, 4 lagi. Oh my god, parah banget. Itu langsung mati deh. Berarti bukan abnormal itu. Ini titan-titan biasa. Kayaknya yang ijo-ijo sebelah sini aja lah. SOS, ada yang mau dimakan. Tapi gue lagi riwuhin lagi. Pasti gagal gue nih nyelamatin orangnya lagi nih. Buset, ini titan kuat banget. Dan sekarang makin banyak pula titannya. Dan gas gue ini sama blade-nya lagi tumpul ini. Wow, hampir. Akhirnya. Langsung gue matiin aja lah. Blade are damage. Ya iyalah. Mission failed. Oke. Gua gagal nyelamatin yang butuh bantuan. Shit. Akhirnya. Banyak banget yang SS. Oke, kayaknya gua langsung menuju ke sana aja.
No. Buset, keburu mati. Gas gua habis ini. Tapi ya, mumpung abnormalnya belum muncul, jadi gua terpaksa nggak pakai gas ini. Didn't focus part terus dari tadi. Ada yang gak deket lagi. Itu depan muka gua tadi. Wah, restoratif. Gua perlu restoratif. Tapi gua mau ngabisin di Indu. Ini nyebelin banget nih titanya, parah. Tuh. Come on. Oh my god, dia ngesot ke sini. Ada yang asal lagi. Sos. Ham kena deng. Gua kena ini. Dan blade gua sekarang tumpul. Oh ya, bisa ngisi blade. Oh, itu dia. Akhirnya. Tapi gua gagal. Tadi gua ngisi blade di udara tadi. Sekarang gua mending ke yang ungu aja lah. Oh parah. Gagal juga ini yang ungu. Wah, ini gagal total ini. Oke. Okay. SOS lagi. Ya ampun. Ya ampun. Oke, okay, oke. Okay. Sibuk banget ini. Gua menuju. Sekarang gua utamain dulu yang butuh SOS. Jangan sampai tuh kan? Tuh kan, karena blade-nya ah. My god, gagal lagi. Kenapa ini? Oh man. Gagal. Shit. Oke, gua langsung bantu ini. Berhasil. Berhasil. Ada lagi enggak? Oh ini dia. Genteng ini ngalangin banget ya, gentengnya parah. Ada asap hijau lagi nggak? Harus fokus banget ini ke mapnya ini. Kenapa ini? SOS. Wuh, ini dia. What the f- oh, udah diselamatin sama teman-teman gua itu. Nggak akan keulang lagi. Gue sekarang harus nyelamatin semua teman-teman gue ini. Itu ada gas lumayan ya. Ada SOS lagi nggak? Jangan kesini. Oh my god, tinggi banget ini titan. Oh, gue dikejar ini. Gue dikejar. Oke, itu udah SOS. Dan sekarang blade gue tumpul. Tapi gue bisa di udara. Bisa ngisi di udara. Lihat ini. Oke, langsung penuh. Lama sama teman-teman gue tuh. Thank you udah ngebantu. Oh, ada yang OS lagi. Dan ini menurut gue ini misi paling sulit ya. Oh, nggak ada buat tempat tali pula. Oh my god. Ho. Oke. Okay. Panik banget ini Blade. Dan gue sekarang dirugiin banget ini. Kalau lawan banyak titan. Oke, okay, itu dia SOS lagi. Dong. Kenapa ini ngarah ke sini terus? Sip. Harus deket banget. Ini tau-tau ditangkap small titan. Kalau aja bisa ngisi gas. Kalau ditangkap tepat. Come on. Gagal gue ini. L mati. Shit man. Oh. Wah, ini misinya parah banget ini. Oke. Okay. Titan ini lagi. Pas gua lawan titan-titan, pas blade-nya tuh abis. Terus ada yang minta pertolongan. Ya, bahaya banget kan. Subjudge small titan. Oh, masih ada misi ini ya. Oh, tuh kan. Pas gua ngarah si small titan. Shit. Oke. Okay. You die. You die.
capek banget ini. Mati dua kali gue ini. Ke yang merah aja lah langsung lah. Kita langsung mulai misinya mungkin. Gak ada yang SOS SOS lagi. Kita pergi ke Gantler sekarang. Oke. Sekarang ngapain? Subjab the large abnormal. Large abnormal. Di mana? Buset. Banyak banget. Oke, ini dia. Titan ini lagi. Titan ini lagi nih. Oke. Berarti itu large abnormal. Pantes aja susah. Atau yang ini gitu. Berarti kalau gue udah ketangkep Titan atau ketepak dua kali, wajib pakai restoratif. Itu jangan sampai lupa itu. Penting banget soalnya. Dan itu yang ijo-ijo ada jauh banget di kanan bawah map. Gue masih disuruh ngebunuhin yang large abnormal. Dan mereka udah sampai ke tengah. Gak apa-apa lah. Gak peduli material. Oke, ini dia. Titan nyebelin banget ini. Yap. Bagus. Itu ada Titan kecil. Lumayan lah dapat material. Dari tadi gue nggak nyentuh material sedikit pun. Pas banget pas gue ada di sini SOS-nya muncul. Ups. Nggak. Sekarang ke ini dulu. Logistik dulu. Sekarang harus apa? Subjati Large Titan lagi. Dan masih ada 2 biji tuh Large Titan-nya tuh. Oke, gue menuju ke atas sekarang. Wow, ini teman-teman gue ini ngebantu banget ini. Sumpah ini ngebantu banget. Ini Small Titan nyebelin banget. Ketrap aja lah. Ketrap. Hello. Dan gak langsung mati. Udah ya. Gue sekarang harus nemuin logistik. Tuh kan. Harusnya logistik dulu. Ini gasnya gue udah habis ya. Di persediaannya tuh. Oke. Oh masih ada logistiknya. Gue wajib ngambil ke logistik dulu. Ini ngapain lagi nih? SOS. Oh. Shit. Sekarang ambil dulu logistik. Dan itu gue partinya A-nya 3 biji, S-nya 1 biji ya. Pantesan aja kuat. Oh tuh kan. Gue mau di fokus part. Tapi yang lainnya langsung nge-subjudge itu Titan. Keren. Oke. Gue langsung mau langsung matiin yang rambutnya muncung ke atas itu. Wos, thank you. Thank you. Lalu Small Titan-nya. Oke. Dan sekarang waktunya Small Titan lagi. belum waktunya buat siang bosnya itu. Oke, sekarang waktunya. Wow. Sekali serang itu. Tapi banyakan tadi. Come on, fokus semua ke lutut. Ngapain gue ngetebas bokongnya? Oke. Lalu ngisi gas. Dia lagi terkulai. Lunglai dia. Ngisi gas dong. Come on. Ngisi gas udah nih. Tangannya. Oke. Sekali serang tadi tangannya langsung patah ya. Nyerang banget barengan ini, keren banget ini. Teamworknya tim Levi. Nep. Come on, arah lehernya, fokus ke lehernya. Mantul terus dari tadi. Oke, superior subjection. Mission success.
Wah, mati dua kali. Kenapa ini? Petra. Oh, yang tadi dia digigit ya. お前は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そして、これからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。 Levi. Dia emang punya muka nyebelin. Cuman ini salah satu karakter yang paling gua suka di semua anime. Karakternya keren banget ini Levi. Apalagi kalau kalian nonton yang OVA-nya soal Levi yang sebelum gabung ke tim Scout. Oh, itu keren banget. Wajib ditonton itu. Levi, 退却だ。 巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。 壁が破壊されたかもしれない。 Mission complete, subjection X. Wuh. Gak apa-apalah, worth banget tadi mati dua kali juga dapat triple S. Mantap. Sekarang level 24 dan Levi naik ke level 4. Yeah. New warehouse has been added to warehouse supply station. Warhorse. Apa tadi? Oh, dapat skill swoop. Oke, sekarang Levi makin powerful soalnya bisa pas nyerang dari udara tuh pas ngedown strike-nya tuh pasti greget banget ya attack-nya. Nambahinnya. Oke. Dan karena gua ini nggak fokus nyari material gara-gara emosi banget ini. Titan-titannya nyebelin banget emang ini misi-misi SOS ini. Gua dapat cuma dapat segini nih. Tapi mayan ya, ini B-nya banyak banget ini. Ya. Yeah. Wow, episode yang sangat-sangat sulit. Wah, Petra. Dan ya, yeah, sekian dulu aja episode sekarang. Kalau kalian suka dengan videonya silakan like, kalau kalian suka dengan channel ini silakan subscribe dan juga jangan lupa untuk komen dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.